Itu dia keseruan di Dusun Bambu, Bandung Barat. Walaupun akses menuju Dusun Bambu cukup sulit, tapi Dusun Bambu masih menjadi tujuan wisata favorit wisatawan. Dusun Bambu sekarang bukan hanya tempat nongkrong atau makan sambil menikmati keindahan alam aja. Tapi di sini sekarang semakin lengkap dengan wahana-wahana wisatanya, seperti misalnya main sepeda metik, e-scooter, airsoft gun, go-kart, main perahu, main bumper boat, little zoo, We Playground yang lengkap dengan permainan anak-anaknya, dan yang paling seru adalah water coaster. Menurut Ovi, kelebihan Dusun Bambu adalah keindahan alamnya dan wahananya yang cukup lengkap, terutama untuk anak-anak. Tapi, sayang makanan di sini sangat mahal dibandingkan tempat wisata lain di Bandung ataupun di Lembang. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel On Vacation Indonesia.